lagi di channel Velvet Kamen Rambet, apalagi buat di HSR Wheel. Kali ini gua kira di WR sini sama siapa bang? Arom WRV Cibubur. Sama Arom WRV Cibubur nih, ada lama tadi bos ini. Jadi kali ini gua pengen kasih rekomendasi velg-velg second yang lobangnya 5 nih. Siap. Ya bang ya? Lobang 5 bang. Kalau lobang 4 kan udah sering gua bikin, sekarang gua bikin lobang 5. Disclaimer dulu, video ini ya velg-velg yang akan kita tampilkan ini hanya ada satu set aja nih. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau berminat, langsung aja di screenshot, langsung WA ke nomor yang ada di bawah sini ya, di WRV langsung nih ke Bang Aron dan timnya lah. Oke bang, langsung aja kita sikat aja bang. Lobang 5 nih bang. Nih, yang aftermarket dulu nih bang. Iya. Kita ini cakep ini modelnya nih. Model-model elegan nih ya. Buat PCD 5 berapa ini? 5x100 bang. 5x100. 5x100 ya? 5x100 itu Sienta. Sienta. Tapi kayaknya nggak masuk ya kalau kegedean Sienta. Subaru masuk juga dia, Subaru. Oh, Subaru. Iya. Ini ring berapa sih? 18. Ring 18. Ring 18, berarti kayak Subaru, terus bisa Civic ya? Civic nggak bisa, Subaru, Altis. Altis, oke. Okay. Iya, Sienta. Apalagi tuh? Sienta masuk juga sih, Bang. Sienta masuk juga. Masuk, bannya kita kasih tipis. Oh, bannya diganti ya? Iya. Tipis. Apalagi mobil ya, 500 tuh? 500. Itu aja sih paling. Itu aja paling ya. Oke, pokoknya yang lobang 500 nih mobil lu kayaknya ada lagi yang lain nih tapi kita lupa nih. Ini ring 18, lebarnya berapa, Bang? Lebar 8.5-9.5, Bang. 8.5-9.5 yeah. Ini belang lebarnya. Belang. Nah, ini udah dimasuk udah input ban ukuran 225 ya. 225 50 45. 225 45 ring 18 berapa duit? Itu karena di harga 6.5, Bang. 6.5 juta. 6.500. Masih nego. Masih. Ya, jadi masih nego. Oke, terus lanjut bang, ini lubang 4, oh ini belakangnya nih, ini kita bumbuin dulu. Siap. Ini cakep nih, lubang 5, model elegan, warnanya warna-warna apa itu ya? Coklat-coklat. Bronze. Ya? Iya. Bronze-nya tapi bronze nyala nih. Iya. Ring berapa bang? Itu ring 19 bang. Ring 19. PCD-nya 5x120. 5x120, oh buat BMW. BMW. Iya. Ring 19 buat BMW, bannya pakai berapa ini? Pakai 225-45. 225-45, 18. Berapa duit bang? Itu karena di harga 7,8 bang. 7,8, wih jauh juga harganya sama ini ya? Jauh. Ya emang masih mulus banget sih velgnya ya. Bannya juga masih tebel. Lebar berapa nih bang? Lebarnya 8.5-9.5 juga dia. 8.5-9.5 ring 19, berarti masuknya ke seri 3, seri 5 ya? Seri 5 masuk, seri 3 masuk. Seri 3 masuk, seri 5 masuk. Oke, cakep. Nah ini juga ada standaran nih, OEM apa ini? BRV? Itu HRV punya bang. Oh HRV? HRV. Ring 17 ya? Iya, ring 17. Ring 17, 215-55 nih. Berapa duit tuh? Itu kena di harga 3,8 aja bang. 3,8 nih. Ya, ini kalau misalnya teman-teman nih misalnya mobilnya BRV, pengen pakai velgnya model-model punyanya si RV bisa nih. Bisa. Ya kan? Bisa. Ya HRV juga bisa masuk. Ya, 514 dia. Lanjut nih bang. Itu Fosen. Iya, Fosen ring 18. Ring 18 juga. Iya, ring 18. Lebarnya? Lebarnya dia 8 rata, Bang. Lebar 8 rata. 8 rata. Di 5 5114. 5114. Nah, 5114 banyak nih. Innova masuk, Expander, Livina, apalagi, Bang? Carry. Carry apa nih pick up? Carry pick up. Oke. Carry pick up. Ih, cakep juga ya. Cakep, Bang. Pakai model-model racing ini cakep juga nih. Ya, atau HRV juga masuk nih, ring 18. HRV, Expander masuk. Berapa duit? Itu kena di harga 5,8. 5,8 juta. Oke lah ya. Bannya juga masih oke. Itu masih kira-kira bagus, Bang. Masih Falcon, bannya Falcon. Masih bagus. Nih, selanjutnya, Bang. Sebelahnya nih. Itu HR Sirius. Sirius? Iya. Ya, aku juga Sirius orangnya. Ring 18 juga ya? Iya betul. Ring 18 ini lebar berapa ya seriusnya? 7,5 ya? Lebarnya 8 rata bang. 8 rata. 215-40. Ini ada double PCD nih? Double 500, PCD. 5114. Ini bekas mobil apa nih bang? Ini bekas dipakai di Civic bang. Oh Civic, Honda Civic. Civic. Iya. Nah ini temen-temen nih yang punya Honda Civic bisa pakai nih. Civic, bisa. Terus apa lagi? Ya pokoknya 500, 514. Semuanya bisa masuk pakai HSR Sirius. Ini masih bagus banget ya. Oh ini cuma ada geser-geser belum dikit ini bisa dirapiin. Bisa ini, banget. Berapa duit sih bang? Itu murah bang, kena di harga 5,5. 5,5. 5,5. 4 biji bannya juga masih tebel banget. Bannya masih tebel. Oh bannya masih tebel ya 215-40. Oh luar biasa memang. Oke selanjutnya bang, tuh yang di atas itu tuh bang. Itu yang dalamannya ada merah-merahnya tuh. Arkita.
Arkita. Arkita Aftermarket. Aftermarket ring 18 itu ya? Ring 20, Bang. Ring 20. Ring 20. PCD berapa? 5x114. 5x114. Wah, buat Alphard cakep, cakep ya. Cakep banget, Bang. Buat si Arfi juga cakep itu. Modelnya model-model elegan, elegan ya. Elegan. Elegan two-tone tapi ada apa namanya? Ada merah-merahnya. Ring 20 lebarnya berapa? 8. Lebarnya 8,5 9,5 deh, Bang. Oh, belang. 8,5 9,5. Bekas mobil apa sih? Bekas di Innova. Oh, bekas di Innova. Innova. Ya, Innova juga bisa sih. Mm-hmm. Ya, cakep juga ya Innova pakai kayak gini. Berapa digit? Itu kena di harga 8,8, Bang. 8,8 ya? Iya. Masih tinggi banget harganya. Bannya masih kayak baru itu, Bang. Oh iya. Iya. PHI ukuran berapa bannya? Bannya 245/40. 245/40. Ayo, ini ring 20 tuh. Kalau pengen pakai Innova juga bisa langsung gaspol. Ini di belakang ini, Bang, ada yang cakep nih. Coba kita lihat. Bobo dulu. Nih, model racing nih. Ini model racing warnanya bronze-bronze. Mengkilap-mengkilap nih. Mm-hmm. Ring berapa itu, Bang? Itu ring 18, Bang. Ring 18. 5x114. Cepotan apa itu? Bekas apa? Itu bekas di CRV, Bang. Bekas di CRV? Iya. Pantesan bannya tebal banget ya. Iya. Bannya berapa itu? Bannya 235/60. 235/60, pantesan tebal banget. Buat si RV. Ini kalau di Innova mah mesti ganti ban ya. Mm-hmm. Tapi bisa sih, maksudnya velgnya bisa dipakai nih buat Innova, RV. Civic. Uling ada yang 5 enggak sih? Uling ada ya 5. Masuk juga dia. Juga bisa masuk ya. Paling cuma nanti tinggal disesuaikan aja untuk ukuran bannya. Kalau misalnya nah, kalau untuk bannya, Bang, yang second ada juga tapi. Yang second ada ready, Bang. Ready juga dari ya. Dari ukuran berapa aja ada kita stok. Jadi kalau misalnya contoh nih yang beli misalnya Expander. Expander kan enggak mungkin pakai 235/60 dong. Iya. Kayaknya dia pakai 225/50 ya. Betul, 225/50. Itu ada bannya. Ada harganya stoknya. Sama. Harganya berapa itu? Ini harganya kalau untuk kondisi seperti ini murah, Bang, karena di harga 3 juta aja. 3 juta? Serius, 3 juta. Buset, masih cakep begitu. Iya, tanya. 3 juta, Bang. 3 juta, Bro. 3 juta, masih 18. Masih cakep banget, sumpah, nggak bohong, Bang. Itu tapi kalau bannya mau diganti juga udah termasuk? Belum, beda lagi kalau bannya. Oh, beda lagi. Nah, untuk bannya kalian langsung japri aja, via WA aja deh. Ini yang pasti masih bagus, velgnya masih oke. Okay. Ini standaran apa nih? Ras ya? Racing TRD itu, Bang. Racing replika dia. Hah? Oh. Ring berapa? 18. Ring 17. Ring 17 21555. 5114. 5114 untuk HRV cocok banget itu, Bang. HRV ras juga cocok. Ras. Ras Terios iya, masuk. Ras Terios juga masuk. Bannya juga ada tebel nih, tuh. Cakep ini, bannya udah pas banget ini. Pas. Enggak perlu diotak-atik lagi. Berapa duit ini, Bang, kalau yang ini? Kalau itu kena di harga 5,5, Bang. 5,5 juta? 5,5 juta. Bannya masih tebal sih, tapi memang ya. Mm-hmm. Ya memang ya, namanya kita ngomongin velg second ya, kadang-kadang kita juga bisa lihat kondisi bannya sih. Ya, bener, kalau misalnya emang bannya, ibaratnya tuh kalau bahasanya kita ada ban yang bonus ban lah. Iya. Nah, itu berarti cuma bannya ya udah sekedar nempel aja, jangan ngarep dah gitu ya. Kalau mau dipakai nyaman enak ya ganti ban yang baru atau yang lebih bagusan lagi. Bener. Ya kalau misalnya pengen tahu update-updatean stoknya ya kalian bisa langsung WA aja nih ke WRC sini. Bang, sama gini loh, kalau misalnya beli second ini kan kondisinya masih apa adanya nih. Ya, oh. Kan contoh nih kayak gini nih. Iya. Nah itu nanti bisa dirapiin gak sih, Bang? Bisa, Bang, bisa banget. Itu udah terima beres pokoknya. Terima beres. Harga deal terima beres, langsung kita rapihin. Harga deal terima beres udah rapihin. Iya. Oke. Okay. Yaudah, Bro, itu tadi pilihan-pilihan velg second yang ada di WRV untuk yang lubang 5. Jadi ya buat kalian jangan lupa, ini kan karena videonya karena velgnya cuma satu nih. Jadi kalau yang suka langsung screenshot, langsung WA aja nih di bawah. Siap. Sini ada nomor teleponnya. Oke. Okay? Oke, Bang, terima kasih banyak. Siap, kita lanjut lagi perjalanan. Ayo. Segitu dulu, Boy, video kita kali ini. Coba deh kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira abis ini gua harus cariin velg second buat mobil apa. Ntar gua cariin deh di seluruh toko HSN lah, pokoknya dimanapun. Oke? Okay? Ya udah, segitu dulu video kita kali ini. Gua Liris undur diri, jangan lupa ingat pulang, ingat HSN. Selamat sore.